Halo teman-teman, yuk kita mengenal alat-alat berat yang luar biasa. Ada si mining truck, excavator, bulldozer, forklift, truk concentrate mixer, dan tandem roller. Masing-masing dari mereka punya keunikan dan kemampuan ajaib loh, yang membuat pekerjaan konstruksi jadi lebih menyenangkan. Nah, ini kakak barusan beli mainannya. Yuk kita bongkar bareng, sekalian bermain dan belajar alat-alat berat. Di sini ada 6 macam alat-alat berat ya teman-teman. Langsung gak pakai lama, kita bongkar dulu kemasannya. Oke, yang pertama adalah si mining truck atau truk tambang. Tahukah teman-teman, mining truck adalah truk besar dan kuat yang bekerja di tambang. Tugasnya adalah membawa batu-batu besar dan material berat dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan saja, dia seperti truk pengantar batu-batu raksasa. Mining truck punya bak yang super besar dan tangguh, bisa mengangkut berton-ton batu yang sangat besar, sehingga bisa membawa banyak batu sekaligus. Ia adalah pahlawan yang membantu kita membangun dunia dengan membawa bahan-bahan penting. Jadi, beri senyuman pada si mining truck yang super kuat ini. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, bentuknya keren banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga ada excavator. Tahukah teman-teman, excavator adalah teman penggali yang selalu semangat. Excavator punya lengan panjang dan cangkul besar di ujungnya seperti tangan raksasa. Kemampuan ajaibnya adalah menggali tanah dengan cepat dan mengangkat material seperti pasir atau batu yang beratnya berton-ton. Excavator ini seperti superhero penggali yang membuat lubang besar atau membantu memindahkan material berat. Ia adalah teman yang tangguh di dunia konstruksi. Jadi, beri senyuman pada si excavator yang super tangguh. Nah, ini nih tampilan dari mainan excavatornya. Bentuknya keren ya teman-teman, unik dan juga sangat menakjubkan. Oke, selanjutnya kita juga punya alat berat atau mainan lagi yang bernama bulldozer. Tahukah teman-teman bulldozer itu apa? Bulldozer atau si pahlawan tanah yang luar biasa. Bulldozer ini seperti gajah yang punya hidung super kuat untuk meratakan tanah. Kemampuannya yang unik adalah bisa membuat tanah menjadi rata dan bersih seperti lapangan bermain. Jadi saat ada tanah yang perlu diatur atau bangunan yang harus dibongkar, bulldozer datang sebagai pahlawan penyapu tanah yang sangat tangguh. Dengan hidungnya yang kuat, ia membuat tanah menjadi bersih dan rata seperti halaman rumah kita sendiri. Jadi, jangan lupa beri senyuman pada si pahlawan penyapu tanah. Ini nih bentuk mainannya, persis banget ya dengan yang asli. Dengan warna kuning dan kombinasi hitam, dia terlihat keren sekali. Jadi, teman-teman pasti bakalan suka kalau lihat si bulldozer ini. Oke, kita akan lanjut ke alat berat selanjutnya yang bernama forklift. Apakah teman-teman pernah tahu forklift? Nah, forklift ini adalah teman penyusun barang yang cerdas. Forklift punya garpu besar seperti tangan yang bisa mengangkat dan menyusun barang-barang berat. Kemampuannya yang unik adalah bisa mengangkat barang-barang seperti kotak, drum, atau palet dengan sangat mudah. Jadi, ketika ada barang-barang yang perlu diangkat dan diatur dengan rapi di gudang atau pabrik, forklift datang sebagai pahlawan penyusun barang yang sangat handal. Dia mampu mengangkat berat yang bertonton ya teman-teman. Jadi, kita nggak perlu ngeluarin tenaga yang sangat besar untuk mengangkat barang-barang dengan jumlah banyak dan juga berat. Oke, selanjutnya kita punya truk concentrate mixer atau mesin pengaduk semen. Jadi, si truk beton segar yang super seru, truk ini punya drum berputar di belakangnya sebagai dapur ajaib bergerak yang bisa mencampur bahan-bahan untuk membuat beton segar. Jadi, kalau mau bangun rumah,
teman-teman butuh mesin ini, butuh mobil untuk ngaduk semen teman-teman. Kemampuannya yang unik adalah bisa membawa beton segar langsung ke tempat proyek konstruksi. Jadi, saat ada proyek pembangunan, truk ini datang sebagai pahlawan beton segar yang siap digunakan. Dengan drumnya yang berputar, ia membuat beton segar menjadi adonan kue yang lezat. Jadi, beri senyuman pada pahlawan beton segar kita. Dan yang terakhir, kita punya mobil tandem roller. Apa itu teman-teman mobil tandem roller? Jadi, mobil tandem roller ini adalah si pahlawan halus yang punya roda besar dan drum berputar di bagian bawahnya. Tandem roller digunakan untuk meratakan dan menghancurkan tanah agar menjadi super rata dan halus agar bisa dilewati mobil atau kendaraan teman-teman. Kemampuannya yang unik adalah membuat jalan-jalan menjadi nyaman dan mulus. Jadi, ketika ada jalan baru yang ingin dibuat, tandem roller datang untuk memberikan sentuhan halusnya. Ia adalah pahlawan penghancur batu-batu kecil yang membuat perjalanan kita jadi lebih menyenangkan dan lebih seru. Jadi jangan lupa beri senyuman pada pahlawan penghancur batu-batu kecil. Jadi, teman-teman konstruksi ini bekerja bersama-sama untuk membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Masing-masing punya keahlian khusus yang membuat pekerjaan konstruksi begitu menarik dan seru. Jadi, jangan lupa memberi senyuman kepada mereka semua ya.